Hah? Kamu tuh bikin malu Pak ya. Ini udah sekian kali. Haikal, Ustadz Musa yang mulia dasar tuh kecewa sama kamu. Ustadz pikir kamu tuh udah berubah. Yang minimal kalau nggak berubah jadi anak baik, berubah jadi Power Ranger lah. Ustadz, Haikal nggak mau kabur. Ustadz, Haikal kesini cuma mau nyari uang tambahan nih. Buat ganti drone yang rusak, mau beli drone yang baru. Fon, bawa uang kali ya? Ya, assalamualaikum, Pak Siti. Halo, Pak Ustadz. Haikal ini, Pak Ustadz. Keluar-keluar pesantren. Apa? Haikal lagi berkeliaran di luar? Lah, ini kan jam pelajaran ini. Ulala. Iya, Pak Siti. Iya. Iya, iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Wah, kebangetan Haikal nih. Astagfirullahaladzim, gimana ini? Assalamualaikum. Pak De, waalaikumsalam. Ada apa, Pak Ustadz? Pak De, Haikal udah nakal lagi. Dia sekarang berkeliaran di luar, padahal dia jam pelajaran. Ustadz, jangan kayak ibu-ibu, percaya sama gosip. Ulala, Pak De, saya tuh gak kayak ibu-ibu. Saya kayak mama komplek. Bisa aja, Pak Ustadz. Ah. Ini bukan gosip, Pak De. Barusan positif telepon saya. Katanya Haikal lagi ada di luar. Coba itu gimana itu? Astagfirullahaladzim. Apa mungkin Haikal balik lagi kayak dulu ya? Udah, sekarang untuk lebih jelasnya, kita cari Haikal aja keluar. Yuk, ayo. Ayo, Pak. Tunggu, Pak. Anak yang pesantren itu. Makasih ya udah bisa bantu-bantu Ibu di sini. Wah, sama-sama, Bu. Sedikit uang buat Adik. Wah, makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Makasih ya. Ya, Bu. Salah kenapa deh ya? Pak De, itu Haikal kan? Haikal! Haikal! Astagfirullahaladzim. Hah? Kamu tuh bikin malu Pak De ya. Ini udah sekian kali. Haikal, Ustadz Musa yang mulia dasar tuh kecewa sama kamu. Ustadz pikir kamu tuh udah berubah. Yang minimal kalau nggak berubah jadi anak baik, berubah jadi Power Ranger lah. Ustadz, Haikal nggak mau kabur. Ustadz, Haikal kesini cuma mau nyari uang tambahan nih. Buat ganti drone yang rusak, mau beli drone yang baru. Walah. Kamu bener anak yang bertanggung jawab, Haikal. Pak De minta maaf, Pak De suuzon sama kamu, Haikal. Pak De minta maaf. Aduh, Pak De jadi suuzon sama Haikal. Kenapa sih Ustadz lebay banget? Kalau saat ada momen sedih saya sama Haikal, pasti ikut nangis. Enggak gitu, Pak De, enggak gitu. Oh, pakai nyanyi gitu, putar-putar kayak film India. Apalagi itu? Di sini gak ada pohon. Yang saya sedih. Setiap ada momen mengharukan seperti ini, Pak De selalu aja nginjek kaki saya. Astagfirullahaladzim. Maaf. Udah jadi deh. Alhamdulillah. Udah bisa ya, Pak? Diterbangin. Jadi, ongkos servisnya berapa, Pak? 100.000 aja, Dek. Oh, oke. Okay. Kamu dari mana, Dek? Abis selesai sholat ya? Kok pakai baju koko gini? Bukan begitu, Pak. Aku dari Kunanta. Bajunya sih emang kayak gini, Pak. Walah, Kunanta toh. Iya, Pak. Yaudah, kalau gitu kamu bawa aja deh mainannya. Gak usah bayar, gratis. Loh, Bapak tahu pesantren Kunanta? Dulu saya pernah belajar di Kunanta. Tapi cuma sebentar. Oh iya, Dek. Kirim salam ya sama Kiai Amin. Iya, Pak. Nanti saya salamin ke Pak Kiai Amin. Makasih ya, Pak. Iya, Dek. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk, Pak. Aduh, Pak. Saya minta maaf, Pak. Ya Allah, Pak. Saya gak sengaja, Pak. Pak. Salah. Bapaknya Bimo yang sebelah sana pakai baju merah. Tangan Ustadz Musa dicium. Diulang lagi.
lagi deh ngomongnya. Haikal minta maaf ya Pak. Haikal gak sengaja ngancurin drone-nya si Bimo. Saya sudah maafin kamu kok. Itu juga bukan sepenuhnya kesalahan kamu. Tapi Bimo juga yang kurang hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, drone-nya kayaknya udah bisa terbang lagi deh. Coba tes. Ada apa remote, Pak? Bisa nyala lho. Alhamdulillah. Bisa ya. Udah bisa lagi ya? Udah bagus ya? Oh ya, Pak. Ini, Pak. Apa ini? Ini uang buat catin drone-nya, Pak. Nggak perlu, Haikal. Ini kan drone-nya sudah benar. Biar kami bawa aja drone-nya. Kamu simpen uang kamu ya. Saya sangat senang sekali. Ternyata masih ada anak yang baik dan bertanggung jawab seperti kamu. Ya. Alhamdulillah. Iya, Kak. Lagian uang segitu menurut Ustadz Musa belum cukup untuk benerin drone. Terus? Cocoknya buat apa, Ustadz? Cukupnya buat benerin sendal kali ya? Ya, maksudnya disimpan aja uangnya ya. Nah, Haikal. Kamu harus tahu. Ini pancingan bersejarah umurnya lebih tua dari kamu. Tunggu, Pak Deh. Ini bersejarah dari mana? Ini pancingan 15 tahun belum pernah Pak Deh pakai. Karena waktu pas Pak Deh pakai, dilarang sama Bu Deh. Ini pancingan pertama 15 tahun gak pernah dipakai. Itu sejarahnya. Lebih tua dari Haikal berarti mencium. Cium tangan makanya. Udah, Pak Deh. Hati-hati. Gampang rapuh 15 tahun. Aduh, Haikal. Haikal, hati-hati. Pade, kenapa sih? Aduh, itu kan yang namanya pancingan sejarah, Pade. Haikal, itu sejarahnya panjang, Haikal. Pade, Pade. Apa sih? Ngilap nih air mata. Pade, kenapa sedih sih, Pade? Pinjam mangkok. Haikal harus paham. Aduh, Pade kenapa sih? Itu patah. Pade, itu si Dodot lagi makan kerupuk noh. Astagfirullahaladzim, Dodot. Anak-anakku, para santriwan dan santriwati, sebelum makan, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya makanan yang kita makan membawa berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.